بس لا دعون. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <applause> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya so, ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may wa rasulih faqad faza fawzan 'azima wa ba'd ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah saudara saudara sekalian bapak ibu sekalian pendengar roja darussalam dan juga channel kunci kebaikan tv yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang akan kita bacakan insyaallah taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab 40 hadisan fit tarbiyah wal manhaj 40 hadis terkait tarbiyah pendidikan wal manhaj dan juga manhaj Hadis yang ke-35 alhamdulillah bi fadlillah taala kita masuki hadis yang ke-35 dari 40 hadis Kita bacakan hadisnya An-Sawban radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sawban mudah-mudahan Allah meridainya annahu qala bahwasanya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi bersabda yushikul umamu an tada'a alaikum hampir saja atau sebentar lagi al umamu an tada'a alaikum akan menyerang kalian, menyerbu kalian. Zada fi riwayatin di tambahan yang lain dalam hadis yang lain, min kulli ufuqin. Di setiap ufuk di segala penjuru. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang makan menyerbu nampannya. Wadah makan mereka faqala qa'il maka berkatalah seseorang wa min qillatin nahnu yauma idzin apakah kita termasuk orang yang sedikit pada hari itu qala bal antum yauma idzin katsir tidak tetapi kalian pada hari itu banyak walakinnakum ghusaa ka ghusaa is-sayl tetapi kalian adalah kotoran-kotoran kecil. Kagutha isail atau suatu yang rendah, suatu yang hina. Kagutha isail sebagaimana kotoran-kotoran atau buih-buih, kotoran-kotoran pada air yang ikut di bawah air. Min suduri aduwikum al Dan Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian al-mahabah al-mahabata yaitu rasa takut minkum kepada kalian wala yakhzifanna Allahu fi qulubikum al dan Allah akan melemparkan atau meletakkan di hati-hati kalian al ya yaitu al Berkatalah orang yang bertanya tadi ya Rasulullah, "Wal wahnu? Apa itu al Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatu al-maut." Cinta dunia dan membenci kematian. Cinta dunia dan membenci kematian. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dari hidupnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan masa depan. Dan tidaklah kita ketahui bahwasanya beliau mengabarkan itu bukanlah dari lisan beliau, bukanlah buatan beliau sendiri tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'anil hawa tidaklah dia berujar dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis ini memiliki banyak faidah, Saya jelaskan dulu dengan bahasa bebas hadis ini kemudian kita petik faedah-faedah dari potongan-potongan hadis. Yang pertama hadis Sauban. Rasulullah SAW pada hadis ini mengatakan hampir saja atau sebentar lagi umat-umat kalian, umat-umat itu segala agama segala agama tada alaikum akan menyerbu kalian. Min kulli ufuqin dari segala penjuru mengelilingi, menyerbu kalian, ya akan menyerang kalian, menyerbu kalian, min kulli ufuk di setiap ufuk, di setiap penjuru. Berarti kaum muslimin diserang nanti oleh berbagai macam aliran, berbagai macam agama. Kama tada'a al-akhalatu ila Sebagaimana piring besar, kosah itu piring atau nampan yang besar, ya itu diserbu oleh orang-orang yang makan. Kalau ada nampan yang besar, orang-orang itu makan di selilingnya, diserbu. Seperti itu. Diserbu. Berarti apa? Dari segala penjuru, kaum muslimin akan diserbu, diserang, dicelah. Berkatalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wamin kilatin yoma Apakah pada hari itu kita jumlah kita sedikit? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Bal antum yoma izin kafir. Tidak. Tetapi jumlah kalian pada hari itu kafir banyak. Jumlah kalian pada hari itu kafir banyak." Walakinnakum Tetapi kalian itu ghusaun Terombang ambing Seperti kotoran yang terombang ambing Kaghusa isail Seperti kotoran yang ada di atas air itu terombang ambil terombang ambing mengikuti air jadi kalau rusa rusa itu misalkan ada air ya ada sungai nah di sana ada kayu-kayu kecil yang terbawa kemudian kotoran-kotoran yang membawa air. Ya, kotoran-kotoran atau serabut-serabut yang ter dibawa oleh air. Dia itu ringan dan juga terombang-ambing mengikuti aliran air. Seperti itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lakinnakum Tetapi kalian adalah orang-orang rendahan, ya menjadi orang-orang rendahan yang terombang ambing seperti terombang ambingnya kotoran ya dari aliran air. Dan Allah mencabut, ya benar-benar mencabut dari hati-hati musuh kalian al-mahabah, rasa takut kepada kalian. Ya, karena dulu ketika hidup Nabi SAW, Alaihi Wasallam, Orang-orang kafir sangat takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin. Semakin zaman semakin dekat zaman itu, maka semakin hilang pula rasa takut mereka kepada kaum Muslimin. Walayakdifan Allahu fi qulubikum alwahan dan Allah akan meletakkan di dalam hati-hati kalian alwahan penyakit alwahan. Apa itu wahan? Maka ditafsirkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubud dunia, cinta dunia, wa karahiyatu al maut dan benci kemah kematian, cinta dunia dan benci akan kematian. saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. di sini kita bisa mengambil banyak faidah sebenarnya dari hadis ini insyaallah yang pertama ayat ikhwan mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu sekarang terjadi atau dari zaman ke zaman itu terjadi apalagi di zaman sekarang ini Kaum muslimin diserang dari berbagai macam penjuru. Agama ini, agama itu, agama ini, agama itu, semuanya menuju kepada sasaran yang sama, yaitu agama Islam. Mereka menjelek-jelekan Islam, memfitnah Islam, seperti memfitnah Islam dengan teroris, memfitnah Islam dengan kekerasan, memfitnah Islam. Dengan tidak menghargai kebebasan wanita, memfitnah Islam dengan keterbelakangan, memfitnah Islam dengan banyak sekali celaan-celaan kepada kaum Muslimin dan kepada Islam. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW diserang, bahkan di sebagian daerah minoritas kaum Muslimin, maka kaum Muslimin ingin dibantai, ada yang dibantai, ada yang ditekan, ada yang dibunuhi, ada yang dibodohi, tidak diberikan ilmu. Ya banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka yang melambangkan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Dan ini terjadi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Yusiku hampir saja atau sebentar lagi umat-umat akan menyerbu kalian dari segala penjuru berarti mukjizat nabi dalam mengabarkan ini telah terjadi